Dan ini ketinggian ini teman-teman, ini terlalu tinggi. Ini memang proyeknya kita buat yang bogel. Ada beberapa pohon nanti kita. Ini akan kita press. Seginilah teman-teman. Ya inilah ya. Ini kita. Oke, baik sahabat bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai, salam otakan, dan salam bagi sahabat. Sahabat bonsai, ini kita pagi hari sekitar jam 8:30. Kita di kebun budidaya. Dan kali ini kita akan cari press batang yang ketinggian. Programnya memang small, karena batangnya ketinggian akan kita press. Oke, saya ditemani kameramen Irul. Ini kita langsung aja. Ini bahannya teman-teman, bawah ini. Nah ini kan akar sudah keliling, dan ini ketinggian ini teman-teman, ini terlalu tinggi, maka mau nggak mau kita press. Ini memang dulu ukurannya 15, kita press aja di sini. Nanti yang kita pakai ini, sama nanti mudah-mudahan ada satu lagi tunas, mudah-mudahan di sebelah kanan, atau ada lagi nanti tunas yang baru. Ini terlalu tinggi. Ini memang proyeknya kita buat yang bogel. Ada beberapa pohon nanti kita coba kita sama-sama. Ini segini aja teman-teman, kita press segini. Ketinggian teman-teman. Kita buat bogel aja ini. Jangan nggak nanam teman-teman. Kalau nggak nanam, nggak ada bahan yang kita mau kita kerjain. Nah, ini nanti kita buat nah seperti ini teman-teman, hasilnya teman-teman. Ini harapan kita ada tunas baru muncul nanti di sini. Tunas baru muncul, dan ini kita pakai ini stang pertama mudah-mudahan. Nah, ini akarnya sudah keliling, kita memang kita tanam sudah keliling. Jadi kecil aja dia. Segini, pendek aja. Kita buat. Oke, kita cari yang lain teman-teman. Kita cari yang lain. Ini hujannya sudah mulai habis. Yuk sebelah sini yuk. Mana ini ya Rul ya? Tuh yuk teman-teman yuk. Kalau banyak bahannya bisa pilihan kita teman-teman. Saya kita bisa milih. Ini juga nih teman-teman. Ini akarnya sudah keliling, ini akan kita press. Seginilah teman-teman. Ya inilah ya. Ini kita jadikan. Ya ini kita terusannya ini teman-teman. Nah itu. Yang kita jadikan babon nanti ada sendiri teman-teman. Oke ya. Kita langsung aja. Oh, teman-teman. Jadi ini yang terus nanti teman-teman. Ini kita biarin dulu agak besar. Ini kita beset biar membengkak dia teman-teman. Ini cara-cara kita bikin bahan yang pendek.
semua sudah. Sudah tersusun akarnya. Kalau kita punya bahan banyak kayak begini, mau kita apain aja enak, teman-teman. Mau kita program besar ya besar, mau kita program kecil ya kecil. Terserah kita. Yang bingung itu kalau nggak punya bahan. Nggak punya bahan. Tuh, mantap kan? Ini nanti kita buat stang sini. Ini juga. Kan cuman belum besar aja ini batangnya. Kita biarin besar dulu aja. Salah satu ini teknik pembesarannya seperti ini. Di sayat-sayat, teman-teman. Oke ya, ini salah satu cara kita buat bahan bonsai yang bentuknya bogel, saya bilang, atau pendek. Kita buat mami, tapi batangnya membesar, membengkak. Seperti ini cara-caranya, teman-teman. Ini pun kita ngikuti saran senior seperti ini. Mbah Muji pakai teknik sayat, kita pakai. Terus press batang, kita nggak pengen jadi indukan ini. Kita pengen segini aja. Oke lah ya, ini aja ya, Harul ya. Nah, cuman satu teman-teman yang mesti teman-teman pahamin di dalam teknik budidaya, jangan nanam cuma satu. Kalau bisa nanam itu sebanyak mungkin. Sehingga kita bisa pilih-pilih bahan yang akan kita pakai, mau jadikan induk atau mau jadikan batang mami atau semol, banyak pilihannya, teman-teman. Tuh, makanya saya ada yang saya pilih jadi kecil, ada yang sudah saya panen karena memang saya mau buat yang macam-macam, bukan cuma semuan bentuk satu yang besar gitu aja, enggak, tetap yang besar ada juga tuh, teman-teman. Oke ya, ini aja, saya akan cari bahan yang lain, kita akan press juga, teman-teman. Ini dari saya pamit undur diri, kameramen Hirul, saya Iwan, bonsai brother, salam otak kanan, salam bagi sahabat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketinggian, teman-teman. Kita buat bogel aja ini. Jangan nggak nanam, teman-teman. Kalau nggak nanam, nggak ada bahan yang kita mau kita kerjain. Ini akarnya sudah keliling, kita mau kita tanam sudah keliling. Jadi kecil aja dia, segini, pendek aja. Oke, kita cari yang lain, teman-teman. Sebeginilah, teman-teman. Dia inilah ya. Ini kita jadikan. Ya, ini kita terusannya ini. Ini yang terus nanti, teman-teman. Kita biarin dulu agak besar. Kita beset biar membengkak dia, teman-teman.